외출 외출 무슨... Good luck, captain. Big boss. He's smart, funny, and mysterious, but a lot of secrets are at the contact. He will disappear from time to time. Then one day, he'll never come back. It's been a while. everything okay? I need a chapter. Have a date. Dengan alat pendengar mereka bisa mengetahui ada korban yang masih hidup terjebak di dalam runtuhan, karena hal itu Kapten Yusi Jin dan Sersan Seo langsung mulai memikirkan segala solusi yang bisa mereka lakukan untuk segera mengeluarkan korban. Tak lama dari itu manajer Jin datang untuk meminta Kapten Si Jin membuka runtuhan menggunakan eskavator dengan alasan ingin segera mengambil dokumen penting yang ada di ruangannya, padahal dia ingin segera masuk ke ruangannya untuk mengambil berlian yang dia sembunyikan di sana. Akan tetapi, karena pergerakan eskavator bisa membahayakan korban yang masih selamat, Kapten Yusi Jin menolak permintaan itu dan meminta Sersan Choi untuk segera mengeluarkan Manajer Jin dari lokasi evakuasi. Setelah saling bertukar pikiran beberapa lama, mereka berhasil menemukan sebuah cara dan langsung memerintahkan para tentara untuk melaksanakan rencana tersebut. Dengan penuh perjuangan dan semangat yang terus berapi-api, mereka berhasil membuka celah sebagai akses keluar masuk ke dalam reruntuhan. 위에서 안 되면 아래에서 들어올리는건 어떻습니까? 를 무게 분산 포인트에 맞춰놓고 동시에 에어백이 버틸 수 있는 최대 아주 네개 동시에 에어로 공급하는 건 불가. 능 나머지를 물로 채우면 물을 넣게 개조한 에어백이 오래 버티수 안쪽에 지지대 설치해서 최대한 버텨 빼먹겠어. 닥터 강, 들립니까? 고마워요. 덕분에 살았어요. 맨오버 사용 풀미시지 부탁해요. 모자 동의도 없이 수술지 입구에서 머리뚝 떠방 옷 없이 오버 사용 안 된답니다. 의료소송감이네요. 여기가 삼성동이야? 왜? Setelah Kapten Yusi Jin dan Sersan Seo masuk ke dalam reruntuhan untuk memasang penyangga pada dinding beton agar menjadi lebih kokoh satu persatu para korban berhasil keluar dengan selamat Setelah itu saat dokter Kang melakukan operasi darurat bersama Letnan Miunju, Kapten Si Jin datang untuk meminta dokter Kang ikut bersamanya. Ternyata Kapten Yusi meminta dokter Kang ikut bersamanya karena menemukan salah satu korban mengalami kelumpuhan akibat tertimpa oleh beton dan satu korban lagi tertusuk oleh besi yang menembus tubuhnya. Setelah memberikan pertolongan pertama kepada kedua korban, Kapten Yusi Jin mengaku bahwa saat ini dia tidak bisa menyelamatkan kedua korban karena bagian bangunan terhubung satu sama lain. Jika mengangkat beton terlebih dahulu besi yang menusuk tubuh korban akan terangkat yang bisa saja membelah tubuhnya, Sedangkan memotong besi terlebih dahulu akan membuat beton kehilangan keseimbangan yang akan membuat reruntuhan beton menimpa korban lainnya. Karena hal itulah Kapten Yu Jin meminta Dokter Kang untuk memilih salah satu dari mereka yang memiliki peluang hidup paling tinggi. Mendengar itu tentu membuat Dokter Kang sangat sedih, dia meminta waktu beberapa saat untuk berpikir sebelum memberikan keputusannya. Tak lama dari itu tiba-tiba manajer Jin kembali menemui Kapten Yusi Jin untuk meminta dia segera mengevakuasi kedua korban dan melakukan pembongkaran secepatnya. Kesal didesak secara terus menerus Kapten Yusi Jin memberikan sekop kepada manajer Jin untuk dia gunakan menggali reruntuhan bangunan seorang diri. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja bangunan kembali runtuh yang hendak menimpa manajer Jin. Beruntung dengan sigap Kapten Yusi Jin mengorbankan tubuhnya untuk melindungi manajer Jin sehingga dia harus mendapatkan luka di lengannya. Setelah mendiagnosis kedua korban dan memikirkan hal itu sebagai dokter Dokter Kang kembali menemui Kapten Yusijin untuk memberitahukan keputusannya Dokter Kang memilih untuk menyelamatkan korban yang tubuhnya tertancap oleh besi Karena masih berusia muda dan memiliki presentasi hidup lebih tinggi dari korban yang tertimpa oleh beton setelah berhasil mengeluarkan korban dari sana, Dokter Kang langsung membawa pasien tersebut untuk segera dioperasi, sedangkan pegawai lainnya harus masuk ke daftar korban bencana alam yang telah meninggal dunia. Setelah melalui semua itu, saat sedang berada di markas militer, Letnan Myungju menemui Sersan Seo untuk menanyakan bagaimana kondisinya setelah melakukan evakuasi kepada para korban seharian ini. Letnan Miungju bertanya begitu karena khawatir, dan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pria yang dia cintai. Sersan Seo mengaku bahwa dia baik-baik saja. Saat Letnan Miungju akan pergi dari sana, Sersan Seo langsung memeluk dia sambil meminta maaf karena sudah menghindarinya selama ini. Kapten Yusi Jin yang mendapatkan luka karena melindungi manajer Jin menerima perawatan dari dokter Kang. Di sana Kapten Yusi Jin berkata bahwa dia sangat senang bisa berjuang bersamanya. Tidak hanya itu Kapten Yusi Jin juga mengungkapkan kerinduan yang dia alami dan meminta maaf kepada dokter Kang karena pergi tanpa berpamitan kepadanya. Mendengar itu Dokter Kang hanya bisa terdiam sambil meminta Kapten Yu Si Jin mengatakan lelucon aneh yang biasa dia katakan untuk menghiburnya karena saat ini sangat membutuhkan hal itu. Di sisi lain manajer Jin yang belum bisa mengambil berlian dihajar dan diancam oleh Argus agar berlian itu segera diserahkan kepadanya apapun yang terjadi. Keesokan harinya Kapten Yu Si Jin dan Sersan Seo kembali memasuki runtuhan gedung untuk menyelamatkan salah satu korban yang tersisa. Karena membutuhkan pompa hidrolik untuk mengangkat beton yang menimpa kaki korban, Sersan Seo keluar untuk mengambilnya sedangkan Kapten Yu Jin tetap di dalam untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban dengan bimbingan dokter Kang lewat radio suara. Namun karena pria tersebut alergi terhadap obat yang telah diberikan, Kapten Yu Jin meminta Sersan Seo untuk sekalian membawakan obat penawarnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja semua bangunan kembali bergetar, yang ternyata merupakan ulah dari manajer jin yang berusaha membongkar runtuhan menggunakan eskavator. Ya, ini apa -apa? 도전 끊겼어 개새끼 당장 끌고 와 뒷버스 뒷버스 들리면 응답합니다 도란 아, 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 새끼 잡았습니다 만약에 누구 하나 잘못되면 그새끼 그 도망 못 가게 꽉 박아놔 알파팀 빨리 장비층과 집합한다 질환 약해져서 이차 붕괴라도 되면 위험하다는 말 소용없는 거지 연결 Setelah menghentikan manajer Jin Sersan Seo langsung bergegas untuk masuk ke dalam reruntuhan secepatnya karena mengkhawatirkan kondisi kapten Yoo Si Jin yang tidak bisa dihubungi. Dokter Kang juga yang sebenarnya sangat cemas berusaha tetap tegar di depan Letnan Miunju dan mengingat kembali ucapan kapten Yoo Si Jin yang berpesan untuk berhati-hati. Kapten Yoo Si Jin yang berada di dalam gedung harus mengalami luka karena melindungi korban dari reruntuhan beton yang terjatuh sinyal radio komunikasi yang dia miliki juga tidak berfungsi. Tak lama dari itu akhirnya Sersan Seo berhasil membuka kembali jalur keluar, dia meminta Kapten Yusi Jin untuk menjawab panggilan jika memang masih hidup di misi-misi selanjutnya agar dia tidak perlu terburu-buru seperti sekarang ini. Setelah korban berhasil dibawa keluar, Dokter Kang kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan Kapten Yusi Jin setelah melihat tulisan catatan medis yang pernah dia lihat di masa lalu. Sersan SEO yang kesal kepada manajer jin langsung menghampiri untuk menghajarnya saat itu juga. Setelah bekerja keras beberapa hari, akhirnya semua korban telah berhasil ditemukan. Semua tim penyelamat berkumpul untuk mendengarkan Sirine sebagai pertanda terjadinya tragedi menyedihkan tersebut. Kapten Yu memberitahu semua orang bahwa jika mendengar sirine itu di masa depan, masyarakat diminta menghentikan aktivitas sebentar untuk mengheningkan cipta sebagai bentuk bela sungkawa terhadap para korban yang telah meninggal dunia. Nah, Tak lama setelah itu, Dokter Kang memutar musik menggunakan speaker bertujuan untuk mencairkan suasana bagi semua orang. Mendengar alunan musik itu, semua pasien, termasuk para dokter dan tentara, menikmati keindahan musik tersebut. Pada saat Kapten Yu Jin berada di speaker tempat Dr. Kang memutar musik, tiba-tiba saja suara rekaman wasiat Dr. Kang saat berada ambang kematian terputar otomatis sehingga Kapten Yu Jin dan semua orang mendengar isi pesan tersebut. Dokter Kang yang sangat panik rahasia yang dia sembunyikan selama ini terdengar oleh semua orang langsung bergegas pergi ke sana untuk mematikan suara rekaman tersebut. Tanpa bicara apapun kepada Kapten Si Jin dokter Kang mengambil handphonenya begitu saja dan langsung bergegas pergi Namun dengan keahliannya Kapten Si Jin melompat dari jendela ruangan untuk menyusul dokter Kang saat itu juga. 이 사람은 이 사람은 사람은 이 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 사람은 이이 사람은 이사람이 사람은 이 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 karena pengakuan di rekaman itu saat akan rapat bersama para dokter untuk membahas mengenai kepulangan mereka para dokter sengaja menggoda dokter Kang sehingga dia menjadi salah tingkah Oh 하쌤은 그러니까 정리하면 정황상 유대희가 먼저 고백 유대희한테 고백을 한게 맞는 거지 <laughs> 자 집중합시다 그럼 둘은 오늘부터 1일인 건가? 에이 보통 막내까지 보태지 맙시다 오늘부터 1일인 귀국팀들은 아 야. 여러분 그냥 다 한국 가시면 안 돼요? 에? <웃음> <웃음> Dalam rapat itu dua suster meminta dokter Kang untuk memberikan tiket pesawatnya kepada para pasien yang sangat membutuhkan perawatan lebih baik. Setelah itu di malam harinya Dr. Kang yang selalu menolak Kapten Yu Si Jin karena takut dengan pekerjaannya menemui Letnan Myung Ju untuk bertanya, apakah Letnan Myung Ju tidak takut dengan pekerjaan Sersan Seo yang sama berbahayanya dengan Kapten Yu Si Jin? Letnan Myungju mengaku bahwa dia tidak takut tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Sersan Seo, dia hanya takut saat berada jauh darinya dalam waktu yang sangat lama. Setelah mendengar semua itu keesokan harinya saat dalam perjalanan menuju markas militer, Dr. Kang menyatakan perasaannya kepada Kapten Yu Jin sehingga ciuman di antara mereka berdua terjadi untuk meresmikan hubungan mereka. 저안 가요. 데이님 때문에 안 간다고요. 데이님이랑 조금이라도 더 같이 있고 싶어. 방금 나 고백한 것 같은데. 내가 사과를 어떻게 받을 줄 알고? Dokter Song dan Suster Choi yang pada saat itu melihat gelagat mereka berdua sangat jauh berbeda dari biasanya menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di antara mereka. Di sisi lain manajer Jin kembali bertemu Argus untuk membahas transaksi berlian mereka, manajer Jin yang sudah menelan semua berlian itu mengaku bahwa setelah berhasil membongkar kantornya berangkas tempat dia menyimpan berlian itu telah hilang entah kemana. Namun, Argus yang tidak mau tahu dan hanya memikirkan tentang uang mengancam manajer Jin untuk segera menemukan berlian itu, apapun yang terjadi, jika tidak, dia akan datang untuk membunuhnya. Setelah itu, manajer Jin kembali ke markas militer untuk meminta diikut sertakan dalam penerbangan para dokter dan para pasien agar bisa melarikan diri dari kejaran Argus, karena beberapa dokter belum ingin pulang karena masih harus merawat para pasien yang ada di sana. Manajer Jin bisa mengikuti penerbangan. Akan tetapi setibanya di bandara saat melakukan check-in, anak buah Argus sudah ada di sana untuk menangkapnya sehingga dia memutuskan untuk pergi dari sana. Jenderal Yu yang pada saat ini berada di Uruk menemui Kapten Yu Si Jin dan Sersan Seo untuk membahas beberapa hal. Di pertemuan itu Jenderal Yu sangat berterima kasih kepada Dr. Kang atas semua hal baik yang telah dia lakukan selama menjadi relawan medis. Tidak hanya itu Jenderal Yu juga mempertanyakan perasaan Kapten Yu Jin terhadap Letnan Myung Ju, karena dia sangat berharap putri tunggalnya itu mendapatkan pria yang bisa mengikuti jejak karir militernya. Kapten Yu Jin yang tidak memiliki perasaan kepada Letnan Myung Ju mengaku secara terang-terangan bahwa selama ini hanya menganggap Letnan Myung Ju sebagai adiknya dan saat ini dia juga sudah memiliki perasaan kepada wanita lain. Setelah kepergian Dr. Kang dan Kapten Yu Si Jin, Jenderal Yu kembali mempertanyakan hubungan Sersan Seo dan putrinya. Sersan Seo yang sudah lama mengalah tiba-tiba menggenggam tangan Letnan Miunju di depannya sambil mengatakan bahwa mulai saat ini dia akan terus menjalin hubungan dengan Letnan Miunju meski Jenderal Yu akan menggunakan kekuasaannya untuk memisahkan mereka. Mendengar pernyataan dari Sersan SEO yang seakan mengibarkan bendera perang terhadapnya, Jenderal Yu meminta Letnan Myungju untuk memberikan waktu bicara untuk mereka berdua. Jenderal Yu berkata bahwa dia akan merestui hubungan mereka dan bahkan akan membiarkan mereka untuk menikah dengan syarat Sersan SEO harus mengundurkan diri sebagai tentara dan bekerja di perusahaannya. Jenderal Yu memberikan syarat itu karena tidak mau mempunyai menantu, yang pangkatnya hanya akan berakhir sebagai Sersan Mayor. Dia akan memberikan sersan SEO waktu untuk memikirkan hal tersebut selama bertugas di Uruk dan setelah kepindahannya nanti ke Korea, dia harus segera memberikan jawabannya. Letnan Myungju yang sebenarnya mendengar semua itu dari luar ruangan berpura-pura senang ketika Sersan Seo mengatakan bahwa Jenderal Yu telah merestui hubungan mereka tanpa memberitahu syarat yang sebenarnya. Kapten Yu Si Jin dan Dr. Kang yang saat ini berada di salah satu pedesaan untuk kembali memeriksa kondisi para warga desa. Karena merasa curiga dengan desa tersebut, Kapten Yusijin meminta Sersan SEO untuk mencari letak desa tersebut yang ternyata tidak ada di peta. Di sana, salah satu wanita bernama Fatima memberitahu mereka bahwa alasan penduduk desa tidak berbicara dengan orang asing karena tidak akan mendapat makanan jika mengatakan sesuatu. Setiap anak laki-laki di sana akan dijadikan anggota mafia, sedangkan yang perempuan akan dijual setelah mereka remaja. Tak lama setelah menceritakan semua itu Argus bersama anggotanya tiba di sana. Ternyata orang yang melakukan semua ini di desa tersebut adalah dirinya. Fatima yang tahu kedatangan Argus untuk menjemputnya, menembak Argus dari belakang sehingga dia harus terluka. Melihat itu Kapten Yusi Jin meminta dokter Kang untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang dokter, jika memang harus membunuh seseorang di Allah yang akan melakukannya. Meski awalnya menolak untuk menyelamatkan Argus, pada akhirnya, Dokter Kang mau melakukannya meski dia sengaja menjahit luka Argus tanpa menggunakan bius yang membuat dia sangat kesakitan. Setelah mendapatkan pertolongan, Argus mengajak Fatima pergi bersamanya. Namun, Dokter Kang yang tidak ingin hal itu terjadi mencegah hal itu dan membawa Fatima ikut bersamanya. Di malam harinya, Fatima berencana pergi dari sana karena merasa tempat itu tidak aman baginya. Namun, sebelum itu terjadi, Dokter Kang berusaha menghentikan itu dan memberikan Fatima makanan. Di sisi lain Jenderal Yu memberitahu Kapten Yu Jin tentang Argus yang ternyata dipekerjakan oleh Kolonel Amang untuk melakukan kudeta demi membangun pemerintahan pro-Amerika. Untuk itu pihak Amerika meminta pihak Korea Selatan untuk membiarkan masalah itu sementara mereka mengambil tindakan, karena itulah Jenderal Yu memerintahkan Kapten Yu Jin tidak melakukan apapun sampai rencana mereka berjalan sebagaimana mestinya. Setelah itu, keesokan harinya, Dokter Kang menerima sebuah paket untuk Sersan SEO yang dikirim oleh salah satu sepupunya. Karena memberitahu tentang paket itu kepada Sersan SEO lewat radio suara, Letnan Miuju yang tahu bahwa Sersan SEO tidak memiliki sepupu langsung curiga, sehingga dia bergegas pergi untuk melihat isi dari paket tersebut. Sersan Seo dan Kapten Yu si Jin yang takut rahasia merek terbongkar langsung berlari sekencang mungkin, namun Letnan Myung Yu yang sudah tiba di sana terlebih dahulu langsung membuka paket tersebut yang ternyata berisi foto kenang-kenangan mereka saat kencan dengan seorang pramugari. <t Exact> <tark> <As> <Adana? tark> 보고 싶어요 오빠 하트 유시진은 왜 여기 있어? 시진 오빠랑 만났던 날 남자들이 총 가져와. 뭐이가 어, 확실합니다. 암수가 서로 이렇게 정다운 사촌 여동생입니다. 둘 중에 누가 사촌 동생입니까? 하나 둘 셋. 오른쪽. 오른쪽. <laughs> Karena sudah ada foto mereka bersama kedua pramugari itu, Sir Sanseo dan Kapten Jin hanya bisa terdiam sambil berusaha saling menyalahkan satu sama lain. Tak lama setelah itu kabar mengenai beberapa obat ditelah hilang, ternyata itu semua merupakan ulah dari Fatima karena dijanjikan oleh seorang pria untuk membawanya kabur jika mengambil obat yang dia minta. Akan tetapi setelah memberikan semua obat yang berhasil dia curi, pria itu bersama gengnya malah akan menjual Fatima yang tentu saja membuat Fatima sangat kecewa. Kapten Yusi Jin dan Dokter Kang yang sangat mengkhawatirkan Fatima langsung mencari segala jenis informasi yang bisa membantunya menemukan Fatima secepatnya. Setelah mendapatkan informasi mengenai tempat biasa yang digunakan untuk melakukan transaksi obat-obatan terlarang, Kapten Yusi dan Dokter Kang langsung bergegas menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, karena melihat Kapten Yusi Jin menggunakan seragam militer, pria itu bersama para anggotanya menodongkan senjata kepada mereka. Takut keselamatan Dokter Kang dan Fatima terancam oleh mereka, Kapten Yu Jin meminta Dokter Kang untuk lari terlebih dahulu. 지금 dokter Kang yang sudah menunggu beberapa lama namun belum melihat kemunculan Kapten YuC Jin menjadi sangat gelisah sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam gedung menggunakan mobil. Tepat di saat posisi Kapten Yu Si Jin terdesak karena tidak berani melukai para pria itu, Dokter Kang berhasil membuat para pria tersebut lengah sehingga mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Setelah meninggalkan gedung tersebut dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja mobil yang mereka gunakan mogok di tengah jalan sehingga Kapten Yu Si Jin harus menghubungi Sersan yang pada saat itu sedang menikmati waktu kebersamaannya dengan Letnan Myung Joo. Karena merusak momen manis yang dia miliki tentu membuat Letnan Miunju menjadi sangat kesal, akan tetapi karena Kapten Yuxi Jin merupakan atasan dari mereka, Sersan Seo berkata tidak punya pilihan lain selain melaksanakan perintahnya. Manajer Jin yang ingin segera meninggalkan uruk merubah penampilan dan identitas yang dia miliki, namun anak buah Argus yang sangat teliti mencari keberadaannya berhasil kembali menangkapnya. Kapten Yu Jin yang sudah mengetahui kabar itu langsung merencanakan misi pembebasan bersama Sersan Seo. Saat membahas mengenai rencana yang akan mereka lakukan, salah satu pasien memberitahu mereka bahwa manajer Jin memiliki berlian yang sangat banyak. Sadar berlian itu merupakan penyebab keterlibatan manajer Jin dengan Argus, Kapten Yu Jin dan Sersan Seo langsung bergegas menuju persembunyian mereka. Argus yang telah mengetahui manajer Jin menyembunyikan berlian dengan cara menelannya akan melakukan pembedahan terhadapnya. Beruntung sebelum hal buruk itu terjadi, Kapten Yusi Jin dan anggota tim Alpha lainnya sudah tiba di sana. Setelah mengalahkan semua anggota Argus, Kapten Yusi Jin meminta anggota timnya mundur dari tempat itu secepatnya karena misi mereka saat ini hanya untuk menyelamatkan warga negara mereka. Setibanya di markas militer, manajer jin mengalami pendarahan hebat karena efek dari berlian yang dia telan sehingga harus dioperasi. Akan tetapi, saat melakukan operasi itu, tiba-tiba saja dokter Kang berteriak menyuruh semua orang yang ada di sana menjauh dari sana karena ternyata manajer jin sudah terinfeksi oleh virus yang sangat berbahaya. Dokter Kang meminta semua orang keluar dan segera menyegel tempat itu, kecuali dirinya dan Letnan Myungju yang sudah terlanjur terkontaminasi langsung dengan pasien.

Yang saya, kita harus Kapten Yusi Jin dan Sersan Seo yang baru mengetahui kabar itu akhirnya telah tiba di sana. Karena ingin memastikan virus itu benar atau tidaknya, Kapten Yusi Jin dan Sersan Seo langsung menghubungi markas penelitian tentara Amerika yang juga ada di sana. Setelah diteliti oleh para tentara Amerika, ternyata virus itu memang benar telah menimpa manajer jin yang membuat Letnan Myungju juga ikut terinfeksi. Tanpa memperdulikan dirinya, bisa saja ikut terinfeksi. Oleh virus tersebut, Sersan Seo memeluk erat Letnan Myungju yang menunjukkan betapa besar rasa cinta yang dia miliki. Karena perbuatannya itu, Sersan Seo pun harus dikarantina di salah satu gudang untuk sementara waktu. Karena kejadian itu Medikub harus dikarantina dan berbagai protokol dikeluarkan demi mencegah penyebaran virus. Dengan cepat kabar itu ternyata sudah sampai ke media Korea yang kembali membuat para anggota keluarga para dokter dan perawat menjadi sangat khawatir. Dokter Song yang saat ini sedang sakit tidak tinggal diam, dia melakukan semua cara dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai virus tersebut untuk membantu kesembuhan Letnan Myung Joo. Setelah itu, di malam harinya, tiba-tiba saja listrik kembali padam, yang membuat semua alat pembantu pernapasan manajer jin mati, sehingga dia mengalami susah bernafas dan kejang-kejang. Dokter Choi, yang pada saat itu langsung bergegas menaiki manajer jin untuk menenangkannya tanpa memperdulikan hal yang akan menimpa dirinya karena luka gigitan yang dia terima, Dokter Choi harus dikarantina untuk memastikan terinfeksi atau tidaknya dia terhadap virus tersebut. Tak lama setelah itu hasil tes darah beberapa waktu lalu akhirnya telah keluar yang menunjukkan tidak adanya orang lain yang terinfeksi virus tersebut sehingga suasana kembali tenang. Di sisi lain Argus bersama gengnya datang ke tempat lain telah terjadi keributan yang disebabkan Agus karena ingin mengambil kembali berlian yang dia miliki. Namun Kapten Yusijin menolak permintaan itu dengan berkata bahwa berlian itu bukan milik siapa-siapa dan akan mengembalikan berlian tersebut kepada pemerintah Uruk. Sebelum pergi dari sana Agus mengeluarkan sebuah obat vitamin sambil meminta Dokter Kang untuk segera menyembuhkan manajer Jin karena ada urusan penting yang harus dia selesaikan. Di tengah kondisinya yang mulai menunjukkan gejala, Letnan Miungju menghubungi ayahnya, ayahnya untuk meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini sebagai putri ataupun sebagai tentara. Tidak hanya itu, Letnan Miungju juga meminta sang ayah merestui hubungannya dengan Sersan Seo tanpa syarat apapun yang pernah mereka bicarakan tanpa sepengetahuan dirinya jika diberikan kesembuhan nantinya. Setelah mengatakan semua itu, tiba-tiba saja Letnan Miungju merasa pusing karena demam yang sangat tinggi sehingga dia harus direndam menggunakan air es. Di sisi lain, Daniel yang dalam perjalanan menuju ke sana membawa vaksin telah dihadang oleh anggota Argus. Argus menghubungi Kapten Yusi Jin untuk menukar vaksin tersebut dengan berlian yang berhasil mereka temukan di tubuh manajer Jin sebelumnya. Tanpa pikir panjang Kapten Yusi Jin dan Sersan Seo langsung menuju lokasi pertemuan untuk menukarkan berlian tersebut seperti kesepakatan mereka sebelumnya. Namun setelah Dr. Daniel pergi membawa obat-obat itu, Sersan Seo langsung menghajar orang-orang tersebut untuk melampiaskan kemarahannya. Dokter Kang yang pada saat itu sedang merawat Letnan Miunju menerima kabar bahwa Fatima sedang ditangkap oleh para polisi karena pencurian obat-obatan yang dia lakukan sebelumnya. Tak ingin hal buruk terjadi kepada Fatima, dokter Kang ikut bersamanya untuk memastikan keadaannya. Tak lama setelah itu Daniel pun sudah tiba membawa vaksin yang menjadi penawar virus yang telah menimpa Letnan Miunju dan manajer Jin. Tanpa berlama-lama tim medis segera memberikan vaksin tersebut kepada Letnan Miungju dan manajer Jin saat juga. Kapten Yusi Jin yang baru tiba di sana mendengar kabar mengenai dokter Kang yang ikut bersama para polisi beberapa saat lalu namun belum kembali sampai saat ini. Merasa curiga akan hal itu Kapten Yusi Jin segera menuju kantor polisi terdekat untuk mencari keberadaannya, namun dalam perjalanan ke sana Kapten Yusi Jin menemukan Fatima berada di tengah jalan dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Setelah menghampiri Fatima Argus bersama anggota gengnya keluar dari persembunyiannya sambil membawa dokter Kang sebagai tawanannya. Argus meminta Kapten Yusi Jin menyiapkan jalur pelarian untuknya malam ini karena setelah melakukan pengiriman senjata berskala besar, Agus akan diburu oleh negaranya sendiri. Karena hal itulah dia harus menjadikan dokter Kang menjadi tawanannya agar Kapten Yusi menuruti keinginannya. Dalam perjalanan menuju persembunyian Argus, lewat radio suara Kapten Yusi Jin berpesan kepada Dokter Kang bahwa secepatnya dia akan datang untuk menyelamatkan dirinya dimanapun dan apapun tesiko yang akan dia hadapi nantinya. Setelah itu Kapten Yusi menemui Letkol untuk meminta izin melakukan misi resmi penyelamatan Sandra bersama anggotanya, namun Letkol malah tidak menyetujui keinginan tersebut dengan alasan kasus geng Argus sudah diambil oleh pasukan khusus Amerika. Akan tetapi Kapten Yu Jin tidak peduli dengan hal tersebut dan berkata akan tetap melakukan misi penyelamatan meski tanpa izin dari para atasan. Saat akan pergi dari sana Kapten Yu Jin mendapat panggilan dari Jenderal Yu yang mengatakan akan menghapus data Kapten Yu Jin dari anggota pasukan Husu ataupun sebagai anggota tentara bisa agar Kapten Yu Jin bisa melakukan misi penyelamatan tanpa berstatus tentara yang bisa saja membuat dirinya kembali menerima hukuman karena melawan perintah atasan. Tanpa pikir panjang Kapten Yu Jin langsung menerima semua itu sedangkan Dokter Kang yang pada saat ini disandera di suatu tempat dihasut oleh Argus agar menjauhi Kapten Yu Jin. Argus berkata bahwa Kapten Yu Jin adalah orang yang pintar, lucu namun memiliki sangat banyak rahasia dan pada akhirnya dia akan susah dihubungi dan jika sudah saatnya dia akan pergi selama-lamanya. Saat berada di markas militer, Kapten Yusi Jin berpamitan kepada Sersan Seo yang pada saat itu sedang sibuk menemani Letnan Myung Jo. Tanpa mengatakan kejelasan dari kata berpamitannya itu, Kapten Si Jin langsung membuka semua pakaian dan segala jenis identitas keanggotaannya sebagai tentara. Karena tidak bisa menggunakan senjata yang ada di markas Kapten Yusi Jin membeli senjata lengkap dari salah satu pemilik bar yang sudah dia kenal lama. Sebelum pergi menuju persembunyian, Argus Kapten Yusijin menghubungi Menteri Arab yang pernah diselamatkan oleh Dr. Kang di masa lalu untuk meminjam sebuah helikopter. A lot of secrets are the contact. He will disappear from time to time. Then one day, you will never come back. It's been a while. Is everything okay? I need a chocolate. Have a date.